Mbah. Mbah, masalahnya gitu, Mbah. Oke, ya. Selamat datang. Oh. Mbah. Hari ini di sono lomba grafting para ini master. Ini aja nih, Bapak grafting ini batang ini coklat. Dengan entres muda. Keren, akademik, akademik. Wih, akademik yang sini, Bang. Ada Om Wiwaha. Ada Om Yudi. Ada Om Deni. Ada Bang Jimmy. Ada juga Simbah. Kita mulai dari Om Wiwaha dulu. Terang aja nih. Iya udah. Kalau itu dia dari sini aja nih. Belum. Guys. Jadi keder ya deh. Enggak dibungkus nih. Sudah disayat, tinggal di aman jenisnya ya. Tempel. Mana itunya? Apanya? Ininya. Ini enggak, saya mau liatin caranya ini, Om Yudi. Lah, kok gua juga belajar. Belajar ini, sama belajar, kita semua belajar. Ini masih hitung ini. Aduh. Kok lo ganti, Mbah? Tabak lah. Ambil entry. Ntar guntingnya nanti diambil. Cakep. Ininya. Kok udah jauh, kok gudang kabel ini. Ada tuh di dalam. Ini gaya masing-masing ya, gaya masing-masing. Gaya masing-masing. Rusok dipilih masing-masing. Yang paling duluan menang. Om Wiwaha. Bukan masalah kecepatannya, jadinya itu. Coba Om Yudi, Om Yudi, Om siapa namanya, Om Bang Jim, Om Bang apa? Om ini Om. Motongnya kapan nih, tahu-tahu udah begini potongnya? Wah, saya malah lambat. Bah, gunting dulu. Sambil nunggu Om Wiwaha ngelilit, kita lihat. Putus dah. Bisa mana bisa? Ini yang deket timbang. Bisa tajam? Bah. Oh iya, bisa tajam. Ini yang susah ini. Aduh, itunya gak ada lagi. Apa? Para film? Pakai rapi ya? Rapi ya? Rapi ya. Para film dulu. Udah. Enggak usah. Om Ron, kamong putus ininya. Ribet banget kiri mah. Sama. Pakai berani ngata itu. Om Yun baru membelah. Gak berani narik, oi. Takut. Iya, sini. Lah. Putus terus, Om. Wah, Om Jin. Alon-alon, Om. Santai, Om. Jangan grogi, Om. Bukan, ininya putus. Enggak, jangan kenceng-kenceng kalau dia. Dia kan ini, itu plastik biasa. Susah nariknya. Pakai pisau lagi kali. Kalau enggak, kalau lagi begini malah jadi. Alah. Mati sebelah. Oh, Mbah sudah lebih dulu rupanya. Ini emang akarnya kuat ya? Insya Allah kuat.
Lah om pilihnya yang itu. Yang deket sini saya. Biar ini. Biar adil ganti ini. Aja. Oh bikin satu lagi dong. Iya. Iya. Oke siap. Asal ini aduh. Bagus itu. Tangan dingin pokoknya. Dingin tangannya. Sip. Itu yang sampai yang kelar itu cuma itu. Bentar deh. Ntar takut lupa nih pagi pas sore. Tanggal berapa? Tanggal 3 ya. Punya Simba udah kelar. Akarnya mantep. Wis. Menyusul punya juara kedua. Bang Jimmy. Bang Jim, oh, akarnya mantep. Juara kedua. Saya sih itu nih, saya lebih demen gini nih. Itu punya itu digini langsung. Apa di masukin? Enggak digini motongnya trek-trek cuman dua kali potong. Udah langsung oh, terubus. Iya, yang terubus. Nah, kagak dipotong. Katanya mau dipotong tadi. Enggak, jangan biar. Potong dulu. Yang ketiga, woi. Itu kepotong. Biar enggak ada. Dikasih merek dong. Dikasih lah. Mana lakonnya? Ada nama. Yang ketiga jadi sekarang Om Yudi. Dua. Tanggal 3. Tiga ya. Oh, yang keempat. Tiga ya. Om Jun diulang. Kita lihat Om Denoy sendiri saja. Om Denoy udah diam-diam dia. Diam-diam bye. Oh, dia grafting batang muda. Oh. Pucu. Enak enggak pisaunya? Eh, pisau enak enggak? Enak. Enak emang di dahar enak. Itunya mana? Nah. Para filmnya lupa disiapin. Ini dia. Mana, Om? Mantap. Oke. Okay. Okay. Bang Jim kelar. BJ pokoknya ada BJ nih pokoknya ada BJ. Oh, BJ Nurseri. Mari kita lihat tempatnya. Om Yud pegang dulu Om Yud. Apa tuh? Ayo. Nah, Om Yud kelar. Oke. Okay. Ditutup aja ya, ditutup gelas aja. Iya, tutup pakai. Ya, awas dong mau naro nih. Mau naro. Ini gua belum jadi. Apa tuh? Kenapa mbak? Bagus. Hmm? Apa sih kayak nggak pas? Nah, kayak nggak cukup dah. Oh, saja. Ini tahu nggak kalau kayak begini? Rugi ya itu, rugi plastik. Tanam lagi. Mereknya ya. Merek. Oh. Jadi atu bakal beli plastik lagi. Or. Gua pam sih. Ini buat gini, Pak. Terus motong pisau. Ya, bengkok dah. Pose dulu, Mbah. Oke. Jadi punya Simba. Ini. Mantap. Ini, Om. Nih. Oke, kita kasih payung. Begini caranya ya, cara nutupnya ya. Cara menutup di tempat terbuka. Tidak perlu GH. Ya, sip. Sini, gue juga. Nah, mana? Biar ini, biar adil. Nanti kalau misalnya ternyata punya gue tumbuh, wah, kan nggak adil. Nah, ini punya Om Yud, sama, disungkup juga. Mas bidal, sabidal, mas sabidal. Oke. Nah, Om Den belum kelar juga. Besok. Simba udah kelar, tinggal disungkup. Kasih payung. Awas kena tuh. Oh, nah, sip, mantep. Lagi. Lama-lama dapat 100. Iya, terus. Lagi dapat 100 graftingan kayak gitu. Lumayan gampang tuh. Ya. Iya. Pekerja gratis. Enggak apa-apa. Tapi uang makannya. Om Iwa baru kelar. Senang-senang aja. Kelar dapat 2 ini. Oh, dapat 2.
Nah, sini aja. Perlu pindah di sono kah? Mana tempat panas? Biar, biar apinya, biar api dong. Lain dong, api dong, rapi langsung gitu. Gara-gara beda lagi cala ini. Kita terima aja. Ya, lesar. Kita terima aja, enggak apa-apa. Ini apa nih yang ini? Terang. Itu terang. Yang tadi bermotor itu terang. Iya. Nih, Om. Pak bawa ini enggak, Pak? Kita kasih payung. Oke, kelar. Satu lagi terakhir nih, Om Den, belum di sungkup. Sungkup. Belum, satu lagi belum. Oh, belum. Judulnya keceriaan ini. Oh, double dia, double. Dengan batang coklatnya juga. Itu apa? Ambil aja, terserah. Pak Eko juga nggak mau kalah. Ini pisaunya pisau unik ya. Ini buatan Simbah. Simbah. Nah ini dia. Wis mantap. Khusus untuk anggur. Khusus untuk anggur. Dan dari batang anggur pegangannya. Dan pegangannya ini dari batang anggur ya. Asli dari batang anggur pegangannya. Jadi ini produk bikinan sendiri. Yang berminat silakan hubungi Simbah ya, atau bisa langsung pihak kita. Simbah siapa? Simbah Sukma. Oh iya, Simbah siapa? Kumbang Kelana. Kalau biar lebih jelas, nah seperti ini orangnya, penampakannya ya. Nah ini dia, oke. Kumisnya itu loh. Gak tahan. Putih gitu. Kalian nyenggot, nyenggot naga. Kopi deh lah. Oh. Mau kamar kecil nih. Cuma aja. Ah ini kecil. Oh gede. Gede nih mah. Takut. Pakai motor aja nih. Kapan jalan? Deket jalan. Mana jauh sekali ya. Ye, orang lagi buka baju. Awas. Awas jendot. Oh, waduh. Sama nih dia tadi kejendot. Awas itu kagak bocor, kagak ada rambut. Enggak, itu nyangkut kawatnya. Pak Eko, itu siaran langsung. Pak Eko. Oh, enggak. Itu siaran langsung, Pak Eko. Hei. Pak Eko. HP saya mati tadi. Siaran langsung. Pak Eko, itu dong, ke kamera dong Pak Eko. Iya. Pak Eko. Serius amat. Ini grafting gak disiapin alat-alatnya dulu lagi. Kelar seset, balik. Kalau masuk air, masak air, buru-buru angus, masak air. Ini muka asli. Nah, ini dia. Jarang-jarang nih mengeluarkan ilmunya. Suruh buka topinya tuh. Ntar nggak numbu. Ini tempat saya mbak, yang sengketa tuh. Lebar ini sih mas, orang itu kasus. Namanya bapak bagus tuh kasus. Bagus. Aduh. Itu punya tuh. Pakai yang tipis. Ya tipis. Jangan tebal. Kalau dia itu aja masih ketebelan itu gua kasih lagi. Ya, gua bisa cukup golok, Mbak. Jadi bisa biasa nih.
ini lah paling enggak. Pisaunya tajam sekali ya. Tajam, Mbah. Bagus, Mbah, pisaunya, Mbah. Oh, pisaunya bagus katanya, Mbah. Alhamdulillah. Sudah produksi berapa banyak, Mbah? Baru 20. 20. Bagi teman-teman yang ingin memiliki pisau ajaib untuk grafting ini, bisa menghubungi Mbah Kumbang Kelana. Hanya tersedia 20 pices. Batang terbuat dari batang anggur. Sarungnya juga terbuat dari batang anggur juga. Yang ditutup apa ini, Mbah? Kulit. Yang dilapisi special edition lah. Ini apa? Kulit apa? Ini tutupnya dilapisi kulit ya. Agak-agak karijut sih, cuma lumayan lah. Karijut apa tuh? Buat bersihin aja. Buat asah-asah bersih ini nih ya, habis grafting ya. Bersihin habis grafting. Coba diperagakan. Oh, begini ya. Biar steril pisaunya artinya tetap tajam. Steril. Steril. Nah, iya. Bentuknya unik. Semuanya terbuat dari batang stek dari pohon anggur itu sendiri. Jadi memang dikhususkan untuk anggur. Produksi Mbah Kumbang Kelana ya. Mantap. Original itunya, Om. Apanya? Pisaunya, pan. Enggak, pannya itu kan kelihatan ada namanya. Oh iya, ini harusnya agak hilang nih, kurang. Oh. Ini bahannya terbuat dari stainless steel. Anti karat ini, Mbah? Anti karat. Anti karat enggak? Anti hilang juga. Oh, anti hilang, digembok tapi. Pegangannya pas. Enak. Ringan. Udah kelar nih. Mana tutupnya? Tutupnya. Oh ini. Oke, kita kasih tutup. Oke. Kelar semua. Belum dinamain. Namain perkutuker tuh. Itulah lomba grafting di hari Minggu ceria ini bersama teman-teman pengangguran, para senior. Semoga hari ini semuanya bermanfaat. Terima kasih, kita lanjutkan ngopi lagi. Salam pengangguran.